Jodoh itu bukan tentang siapa, tapi apa. Sebab siapa jodoh kita sudah ditentukan Allah Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, apa arti jodoh kita? Jodoh itu bukan perihal di mana, namun bagaimana. Sebab tanpa dicari pun, bila memang sudah jodoh, akan bersua. Yang mati-matian mengejar, jika bukan jodoh, pasti kelak lepas. Walau sudah lamaran, meski sudah sebar undangan, karena jodoh termasuk bagian takdir ilahi. Perkara ghaib yang tiada seorang pun mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan ketentuan takdir seluruh makhluk sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Perbaiki diri dalam menanti jodoh, bukan dengan pacaran maupun bermesraan yang belum saatnya. Jangan mau hanya dilihat dan dipegang, sudah bosan lalu ditinggal. Sambil si dia dengan santainya berucap, bukan jodoh.